Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengajari anak kecil agar tetap menyukai burung-burung perkutut, agar tetap melestarikan atau mencintai burung perkutut. Seperti ini cara mengajarinya. Ya, pegang. Nah, cara mengajarinya seperti ini. Dia suka dulu. Kalau dia sudah suka, otomatis di waktu dia dewasa maupun dia remaja maupun dia sampai tua, dia juga akan menyukai burung perkutut. Jadi untuk mengajarkan anak kecil tetap suka burung perkutut seperti ini caranya. Pegang. Suka, Ekis. Ini namanya Ekis. Ini namanya Ekis. Dan sini saya lagi mengajari supaya anak kecil tetap nguri-nguri kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa, tentang memelihara burung perkutut atau memelihara tetap melestarikan burung perkutut. Dia mengajarinya anak kecil agar suka di kemudian hari, agar suka, tetap suka kepada burung perkutut adalah seperti ini. Gak apa, guys. Ini apa namanya, apa? Burung perkutut. Burung perkutut. Nah, namanya burung perkutut. Oh, jadi jebol buntute. Anak jebol buntute. Dipegang baik, dipegang jadi jebol buntute. Ah, dipegang gini, diles-les sini, gini, gini, gini. Kepalanya gini loh. Gini, gini. Ah, dipegang gini. Nah, ini cara mengajari anak kecil agar tetap suka kepada burung perkutut, agar tetap mencintai dan melestarikan burung perkutut seperti ini. Jadi dididik dari balita, dari kecil seperti ini, tetap dididik. Jadi jebol buntute. Nah, seperti ini. Apa ke sini, guys? Namanya apa? Namanya burung perkutut. Namanya burung perkutut. Nah, ini didadal ini. Guys, didadal ini. Cium, guys. Cium, guys. Nah, ini cara mengajarinya anak kecil agar tetap menyukai burung perkutut seperti ini. Sini, madep sini. Madep sini, madep kamera sini. Ini malah diputar-putar kameranya. Piye toh? Ini telingane agak ekor ya. Pegang ini, pegang, pegang. Nah, ini disayang, disayang, dicium, sayang. Ini disayang, perkututnya disayang. Sini. Wah, malah bahasa Jepang kamu itu, ngomongnya bahasa Jepang apa bahasa Inggris apa bahasa Amerika Serikat apa bahasa Hong Kong apa Korea. Wih lah, malah diputar-putar. Ini loh, dipegang. Nah, di sini dielus-elus gitu. Oh, sekarang Ekis sudah suka burung perkutut. Ini disapa dulu, itu disapa dulu penonton-penonton. Penonton-penonton yang baru. Jangan, yang baru menemukan video ini, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen video di bawah ini agar supaya Ekis tetap mencintai burung perkutut. Ngono malah muter-muter gitu. Kene iki lho. Iki lho, Ekis suka enggak burung perkutut? Nih, ya, ya. Ini lho, pegang. Pegang lagi sini. Ah. Aja dipetes. Ada dipenyet engko nek mati pinci. Nah, ini Ekis suka burung perkutut sekarang. Nah, ini tadinya dulunya itu takut ini. Kalau saya kasih burung perkutut ini dia takut, tetapi sekarang dia suka burung perkutut loh. Sering ngerusoi kalau saya sedang merawat burung perkutut. Ah, gulune kayak buntut ah. Telingane kayak buntut ah. Ekornya kayak buntut ah. Kilokis, ini dipegang lagi. Sini. Ini jangan malah mainan sangkar. Oh, jadi dicabut ya. Oh, malah dicabut loh. Oh, dicabut loh ekor apa? Ekornya dicabut malahan dulur-dulur. Nah, ini ekornya dicabut sama Ekis. Ekis sih loh, nakal lah kamu. Ini tau. Oh, enggak ding, orang nakal ya pinter ding ya. Ini. Piye-piye. Ini loh, oh, mau membersihkan kandang, membersihkan sangkar perkutut. Ekis mau membersihkan sangkar perkutut, teman-teman, dulur-dulur semua. Jadi untuk melatih anak kecil untuk tetap mencintai atau melestarikan atau menguri-nguri kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan Jawa, khususnya kebudayaan Jawa,
tentang memelihara burung perkutut seperti ini ya harus melewati pendekatan, melewati malah dipotol. Etis dipotol lawange. Itu saya harus berani berkorban ini. Jangan-jangan pintunya malah dicoplok ini loh. Lepas pintunya, lepas gara-gara apa istilahnya? Mengajari anak kecil untuk tetap mencintai burung perkutut atau untuk menyayangi burung perkutut. Ini lukis, ini loh, ini kamera ini loh. Ini di kamera sini. Nah. Sini, Akis. Enggak boleh. Nah, seperti itulah jadi untuk kita harus sabar untuk melatih untuk anak kecil, untuk melatih anak kecil untuk mencintai atau melestarikan burung perkutut agar tetap dia sampai dewasa, sampai tua, apapun sampai kakek dia tetap suka kepada burung perkutut. Seperti itu dari didik mendidik anak kecil seperti itu. Ini anak tetangga tetapi saya kalau lagi main burung perkutut atau memelihara burung perkutut dia selalu merusui. Kalau saya memberi makan atau saya memberi minum burung perkutut atau saya lagi menjemur dia sering merusui seperti ini. Jadi seperti itulah aktivitas-aktivitas saya sehari-hari dalam memelihara burung perkutut bersama si bocil. Ya guys ya, bocil apa enggak guys? Sini guys. Guys dipegang guys, sini guys, pegang guys. Pegang ini dipegang. Ininya ini dilus-lus. Dilus-lus. Yo yo cepet banget ya. Naik lagi pegang. Pegang lagi. Lagi pegang lagi. Ya jadi penyet, jadi penyet. Lagi pegang lagi ya. Aku dicuprol lah pintu teh aja. Ya, sini. Lo ini lucu kan, lucu kalau anak kecil main burung perkutut ya seperti ini. Gini, sini. Ini anak tetangga saya. Ada tetangga ini lagi main-main ini. Jadi untuk mengajari anak kecil seperti inilah. Ini lagi guys. Halo, nama saya Ekis gitu. Saya sudah suka burung perkutut loh, ngono ya guys. Karena dia belum bisa ngomong, belum cuma bisanya bahasa Jepang sama bahasa Inggris sama bahasa apa itu. Bahasa apa kamu guys kalau mau ngomong guys? Korea guys. Ini pegang lagi. Sini dilus-lus ini loh. Ininya dilus-lus. Kepalanya dielus-elus. Burung perkutut. Kamu lagi apa? Dicium, cium. Dicium ini. Wah, guys nyium perkutut. Guys nyium perkutut lagi dicium lagi. Malah diputar-putar kamarannya. Lagi dicium lagi. Cium lagi. Ini lagi dicium, cium. Cium. Dicium ini cium. Ya, guys nyium perkutut. Dadah pemirsa, ngono. Dadah, guys sudah suka burung perkutut loh, ngono bisa main-main burung perkutut loh. Lagi sini. Sini loh. Sini pegang lagi, pegang. Bisa enggak dipegang sini? Ini toh. Nah, sini tak. Ini. Ya, pegang lagi ini, pegang sini. Nyedak rene. Nyedak ora rene. Wah, ini karena ya, pegang lah. Nguyu ora dikukur-kukur ngono. Kan bahasa Jepang kan. Bahasa Jepang kan apa bahasa Korea ya? Seneng kan? Seneng guys, lagi guys, pegang guys. Lagi pegang. Tuh, manggung tau, perkutut ini lagi manggung ini. Yang disangkar itu.
Aku lagi manggung. Pegang lagi. Huruf ketekung. Ini juga irama ini yang sangkar coklat. Tapi kalau di atas gantangan nggak mau bunyi, jarang mau bunyi. Ya ora di penyet-penyet ngene kok mati. Dilus-lus aja, dilus-lus sini, deket ini, sini deket. Ya dilus-lus, pegang. Dilus-lus. Ini yang dilus-lus ini ininya, jangan kameranya. Sini. Nah, yang dilus-lus ini loh. Pegang. Sekarang pegang ini, pegang. Ini yang pegang ini, ininya, burungnya. Lagi seneng perkutut tak ya guys ya. Itu untuk mengajari anak kecil untuk bermain burung perkutut seperti itu. Jadi seperti itulah. Ini perkutut yang buat ngajari anak kecil untuk bermain burung perkutut. Jadi tetap melestarikan dan tetap nguri-nguri kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut seperti itu. Salam Rahayu, salam Komania, salam silaturahmi, dan jangan lupa pula subscribe, like, komen, share di bawah ini untuk berkenan video selanjutnya. Tanpa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.